Antara cara kita nak balas, kita rasa Tuhan ni buat baik kita, okey, kita balas dengan cara buat molek kepada hamba Tuhan. Tuhan tak perlu gapo dah, Tuhan sempurna dah. Tetapi cara mu rasa bersyukur adalah mu tolong sesama kamu. Hak kurang kita tolong, lebih-lebih lagi zaman lo ni deh. Tolong orang zaman susah, zaman payah, zaman PKP, zaman KAA ni, cara korang. Orang sebelah rumah kita bui cara sikit, ada sikit bui cara sikit. Neh, kalau ada banyak bui cara banyak. Ha ni. Bukan kata kita jaga kita ya. Neh. Ni piti 500 ribu duk dalam bank. Ketar nak wui ke orang sebelah jiran kita piti 100. Jahat sungguh begitu ni. Allahu Rabbi, betul-betul jaga perut nasi kita, betul-betul. Rumah sewa ada puluh-puluh butir. Nak wui 500 ke orang sebelah nak beli beras, nak wui apa dia? Tak wui. Allahu Rabbi, tengoklah akhirat. Nikmat tu hewi. Rumah sewa, peti banyak tu. Kita nak kekoh belakang, dok. Mati tinggal juga. Lebih belana-lana eh. Untuk kita hidup lebih belana-lana. Ada orang tak boleh nak wui. Tak tahu apa-apa. Ya rasa kurang lagu mana. Eh kalau wui rasa tak mati rasa. Boleh makan nasi supaya tu. Lu hari ni. Tapi orang bimbang dengan. Bimbang dengan rezeki. Pelik sungguh kata. Kalau ikut kira. Eh kata mati ni boleh makan kenyir lagi. Tak tahu wui kat orang. Perangai manusia. Eh. Tak tahu kata sedekah ni dapat membantu dia. Katanya Nabi, bersedekahlah, sesungguhnya sedekah dapat menyejukkan panahnya lubang kubur. Dapat apa dia lagi? Oh, dapat menghilangkan daripada mati terkejut. Mati geboh, kabar-kabar sembah dalam bilik air. Mati tak ada orang cara, mati terkejut. Lagu ni ni. Dapat memanjakan umur. Dan sesungguhnya manusia itu bernaung di bawah sedekah dia. Hari akhirat hari tak ada bayar panah, lik-lik panah. Allah Taala dekatkan matahari, tu hewak pula matahari. Lepas pada tu hewak peracur, tu hewak satu matahari khoh pula, tu hewak dekatkan bagi manusia setara mana menurut amalan dia. Kalau orang tak cara ke orang, tengok orang panah, ketok tak ada tahu alik-ilik alik jatuh. Ha, orang dah harga orang ke apa? Tuhan akan dekat ke dalam kitab kata, dalam hadis kata, sekodar sebatik ni, mancis. Gesek. Batik gesek eh. Jangan batik gesek sedepur dia. Kau ada gesek berapa dia sedepur, nak gesek lagu mana. Batik gesek ni panjang ni lah. Dua ci lah. Ni, saya ci sebih tengok. Ha tu. Oh matahari. Loni ni beribu kilo ni. Berapa beribu kilo? Juta kilo. Serap peluh dah. Kalau tengah hari kalau nak cacai situ serap peluh dah. Lagu mana kalau matahari duduk cemok ni? Maka manusia mula berpeluh. Ah sudah. Peluh dah lama. Maka kita kekal di satu saja bayar di akhirat, iaitu bayar arasy Allah Taala. Arah ni luah lah. Maka orang pakat kita teduh bawah arah belakang. Siapa dia boleh masuk? Tak semua boleh berteduh. Hanya beberapa golongan, antaranya satu golongan orang yang bersedekah, tangan kanan dia bersedekah, tangan kiri dia tak tahu. Neh, nak kata kuatnya bersedekah, sembunyinya sedekah dia. Patut apabila peluh lagu mana? Ah, menurut amalan. Ada orang sakat buku lali dalam hadis kata. Ada sekat lutut, ada sekat pinggir, ada sekat bahu, ada sekat telinga. Dalam hadis tu kata ada orang lemah dengan peluh dia sendiri. Ha. Antara benda kita nak cari tempat meneduh, sedekah. Tolong orang pada masa sekarang. Maka Nabi puji sangat Allah Ta'ala. Dekat nak tidur teringat semacam nikmat Tuhan duk wui kat ambo. Tuhan wui makan kat ambo, Tuhan wui minum, Tuhan cara kat ambo, Tuhan wui tempat tinggal. Eh. Ha. Ni kita tak ajar royak Tuhan sepatah. Cik Abel kita, anniversary kita. Ya Allah, terima kasih lah Abel. Duk cara kok kita selama kini. Nih, 40 tahun dah kita nikah Abel. Abel duk cara gelah gigi-gigi ambo. Nih, nama. Royak terima kasih. Kadang-kadang dengan Tuhan tak royak sepatah kata. Tuhan duk cara kita setiap detik, setiap saat. Tuk laki kita, klik gigi kerja. Nung, gigi kerja. Tak ada cara. Ni, ni, siapa dia ni? Ni. Gigi tak cabut, mata boleh napuk, bulu mata tak cabut, tubuh tak cat, tak seteruk, tak gila, tak gapo, angka duk molek lagi, boleh jalan, boleh buah, boleh ngopak, boleh gapo. Tidak dia, tidak cara eh. Boleh makan sambal, boleh gapo dia. Oh, makan.
Maka kura yak gak sepatuh tiap-tiap hari katanya Nabi Muhammad. Dekat mu nak tidur tu. Takut cabut nyawa pada masa tu. Royak terima kasih gak sepatuh tu. Haa ni. Haluh kita. Gitu.